Gempa magnitudo 7,5 terjadi di Maluku Tenggara Barat pada Selasa dini hari sekitar pukul 00.47 menit. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami yang berakhir pukul 03.43 menit. Adapun pusat gempa berada di kedalaman 136 km barat laut Maluku Tenggara Barat. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkap adanya kenaikan tinggi air laut akibat gempa tersebut. Meski begitu, kenaikan air dipastikan tidak signifikan. Untuk itu, pihaknya mencabut peringatan tsunami setelah 2 jam pemantauan dan tidak menemukan tanda-tanda bahaya. Suasana kepanikan masyarakat sempat terekam di wilayah Pelabuhan Tual. Tampak sejumlah warga berlarian hingga tiang lampu bergoyang akibat besarnya guncangan. Paling kuat nih. Paling kuat, paling kuat. Dalam laporan, BMKG juga memutakhirkan data gempa yang semula tertulis magnitudo 7,9 menjadi magnitudo 7,5. Gempa.